Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadirat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersua kembali dalam program Kelantan Ikhlas dalam subjek sejarah. Bersama-sama saya, Cikgu Nurhanizan binti Cik Hassan dari Sekolah Menengah Agama Arab Diniyah Pasir Mas, Kelantan. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita beralih ke satu bab yang lain, iaitu bab 5 Sejarah Tingkatan 2 yang bertajuk Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, pada hari ini kita hanya akan memfokuskan pada subtopik 5.1 iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan faktor para miswara memilih lokasi yang strategik untuk mengasaskan Kerajaan Melaka dan yang kedua, menghuraikan kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara. Baiklah murid-murid, cikgu akan menjelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid, untuk pengetahuan kamu, Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para miswara sekitar tahun 1400. Sebenarnya, kamu telah mempelajari secara terperinci berkenaan dengan pembukaan Kota Melaka semasa kamu di tahun 4 sekolah rendah lagi. Untuk pengetahuan kamu, Kesultanan Melayu Melaka merupakan kelangsungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Seterusnya, murid-murid. Baiklah, sebelum cikgu ke perbincangan yang lebih serius berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, cikgu mahu kamu ingat kembali peristiwa bagaimana para miswara mendapat nama Melaka. Murid-murid, para miswara dikatakan berasal daripada Palembang yang mana para miswara telah berundur ke Temasek kerana telah diserang oleh Majapahit. Di Temasek, beliau telah disambut baik. Namun, beliau ingin menuntut had pertuanannya menjadi pemerintah di Temasek dan beliau telah membunuh Temagi yang merupakan pemerintah pada ketika itu. Ini telah menaikkan kemarahan Siam disebabkan Temasek didakwa di bawah naungan Siam. Bagi mengelakkan serangan daripada Siam, beliau telah berundur ke Muar. Di Muar pula, beliau sering diancam oleh Siam dan Majapahit dan telah meneruskan lagi perjalanan melalui Sening Ujung dan Bertam menuju ke utara. Sampailah para miswara tiba di sebuah perkampungan nelayan yang kemudiannya telah dipanggil Melaka. Murid-murid, untuk menguatkan lagi kefahaman kamu, ini adalah peta ya yang cikgu paparkan di sini. Kamu boleh lihat ya, ini adalah lokasi-lokasi persinggahan para miswara sehingga sampai ke negeri Melaka. Ini adalah perjalanan para miswara dari Palembang sehingga ke Melaka. Seterusnya, murid-murid, okey, masihkah kamu ingat bagaimana Melaka mendapat nama? Cikgu yakin murid-murid pernah membaca, mendengar kisah asal-usul nama Melaka. Dalam sejarah Melayu menyatakan terdapat
satu peristiwa yang mana pelanduk kecil telah menendang anjing perburuannya. Pada ketika itu, para miswara sedang berehat dan bersandar di bawah sepohon pokok, iaitu pokok Melaka. Lalu disebabkan itulah para miswara menamakan Melaka sempena dengan nama pokok yang para miswara berehat itu. Okey, akibat melihat peristiwa yang luar biasa itu, itu lagi menguatkan lagi kepercayaan para miswara bahawa tempat itu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Murid-murid, apa yang perlu kamu tahu berkenaan dengan kepimpinan para miswara? Ya, okey. Para miswara ni merupakan seorang tokoh yang sangat bijak dan berwibawa. Ini kita dapat buktikan kebijaksanaannya apabila beliau telah memilih lokasi yang sangat strategik untuk dijadikan sebuah kerajaan di muara Sungai Bertam yang kini dipanggil Sungai Melaka. Pada asalnya, muara sungai ini merupakan perkampungan nelayan yang mana di situlah tempat berjual beli barang dan berlaku aktiviti pertukaran barang dagangan. Lokasinya yang strategik telah menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul dan masyhur di alam Melayu. Murid-murid, pemilihan lokasi yang strategik oleh para miswara adalah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu ianya berkaitan dengan faktor geografi. Ya, murid-murid. Okey, yang pertama kita lihat berkenaan dengan laluan perdagangan. Yang kedua, daripada aspek bentuk muka bumi. Yang ketiga, benteng pertahanan. Dan yang keempat, terlindung daripada tiupan angin monsun. Oleh itu, cikgu akan menjelaskan satu persatu keistimewaan semula jadi, ya, yang cikgu sebutkan tadi, yang telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Baiklah, murid-murid, cikgu akan terangkan dulu dari aspek laluan perdagangan. Kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama timur dan barat telah membolehkan Melaka mengamal laluan kapal dagang. Seterusnya, dari aspek yang kedua, ya, kita lihat dari segi aspek bentuk muka bumi yang terdapat di Melaka pada ketika itu, ya, murid-murid. Okey, kita lihat di gambar ataupun yang cikgu paparkan di sini, ya. Okey, bentuk muka bumi yang berbukit bukau boleh dijadikan pedoman atau panduan bagi pelayar di samping ianya dapat mengawal kapal dagang. Ya, selain itu ianya sesuai dijadikan benteng pertahanan. Ya, maksudnya keadaan yang berbukit bukau itu merupakan faktor semula jadi yang sangat istimewa, ya, sebab dia ada dua fungsi di situ. Dia boleh dijadikan satu sebagai benteng pertahanan dan yang kedua ianya boleh menjadi panduan kepada kapal dagang untuk singgah di pelabuhan Melaka. Manakala dari segi aspek yang ketiga, okey, kita lihat ini adalah satu gambaran yang sangat jelas cikgu paparkan di sini adalah berkaitan dengan pokok bakau dan api-api yang mana ianya mempunyai sistem akar yang dapat menahan lumpur yang termendap serta menghalang pantai
dan tebing sungai daripada Hakisan. Kamu boleh lihat sendiri ya, itu akar-akarnya yang mencengkam ya, yang boleh menghalang daripada berlakunya hakisan. Okey, pokok bakau dan api-api ni ia terletak di persisir pantai. Ya. Dan seterusnya dia berfungsi sebagai benteng pertahanan dan perlindungan semula jadi yang mana ianya sukar ditembusi oleh musuh. Kalau kita tengok di sini, okey, kedudukan pokok bakau dan api-api tu dia sangat rapat ya. Maksudnya musuh ni sukar nak tembus. Okey, itu daripada aspek yang ketiga. Dan yang terakhir kita lihat dari aspek terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, kedudukan Melaka ni yang terletak di muara sungai ni terletak di Selat Melaka. Ya, dan pelabuhannya terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, yang mana membantu kapal dagang berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Okey, ini adalah empat ya. Cikgu dah terangkan empat faktor geografi yang sangat memberi manfaat kepada pemimpin pada ketika itu, iaitu para Miswara, dengan menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan, sebuah pusat perdagangan yang sangat maju. Okey, di sini cikgu sertakan ya. Okey, soalan ataupun latihan yang berbentuk objektif. Ya. Okey, kita tengok ini adalah untuk menguji tahap kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini ya. Okey, yang pertama kita lihat bagaimana soalannya. Okey, rajah berikut berkaitan dengan lokasi pertempatan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, lokasi X pusat pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apakah lokasi X? Okey. A, Muara Sungai Linggi, B, Muara Sungai Bertam, C, Muara Sungai Merbok dan D, Muara Sungai Kesang. Okey, yang mana satu betul? Okey, sebabnya cikgu dah terangkan di awal pembelajaran tadi. Okey. Okey, betul. Jawapannya adalah Muara Sungai Bertam. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan objektif ya. Dan kita beralih pula ke soalan struktur. Ya, okey, cikgu sertakan di sini. Okey, dua soalan ringkas berkenaan dengan tajuk pada hari ini. Okey, yang pertama, di manakah lokasi Muara Sungai Bertam? Okey. Cikgu dah sertakan di sini, itu di Sungai Melaka. Dan yang kedua, apakah kelebihan Sungai Bertam? Soalan ini pun telah kita bincangkan di awal sesi kita tadi ya. Ya, okey. Jawapan yang pertama, tempat berjual beli. Dan yang kedua adalah tempat pertukaran barang dagangan. Okey, cikgu harap setakat soalan ini kamu faham dan boleh jawab. Ya, mengikut kefahaman kamulah yang sebelum ini. Okey, kemudian soalan yang terakhir, cikgu cuba menguji kamu dari segi latihan esei ya, soalan esei. Okey, ini adalah bentuk soalan esei dan kamu kena biasakan diri dengan soalan esei. Sebab bila kamu nak menghadapi PT3, beginilah ya situasinya. Ada soalan objektif yang kita bincangkan tadi, soalan struktur dan soalan esei. Okey, di sini cikgu cikgu ambil satu contoh ya yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jelaskan kelebihan faktor geografi yang menyebabkan para Miswara mengasaskan kerajaan di Melaka. Kita dah bincang tadi ya. Ya murid-murid, ada empat semua kelebihan faktor geografi. Kalau betul-betul fokus tadi memang terus boleh jawab soalan ni. Okey. Okey, cikgu harap kamu dah jumpalah
ya, jawapan untuk soalan esei ni. Okey. Dia ada empat semua ya, murid-murid. Okey, yang pertama kita tengok kedudukannya yang strategik. Itu faktor geografi yang pertamalah, kedudukan strategik. Yang terletak di laluan perdagangan antara timur dan barat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat, okey, muara sungai terlindung daripada tiupan angin monsun, yang mana kapal selamat untuk berlabuh. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga ya, tadi fakta yang pertama, yang kedua dan ni yang cikgu akan sebutkan ni ialah fakta yang ketiga lah. Bentuk muka bumi yang berbukit bukau, yang mana sesuai dijadikan benteng pertahanan dan panduan kapal dagang. Dan yang terakhir ialah pokok bakau dan api-api di persisir pantai menjadi pelindung daripada ancaman musuh. Murid-murid, okey, ini ada cikgu bagi satu skema jawapan esei. Okey, esei ni sebelum kita nak jawab soalan esei tu, kita kena tengok berapa markah yang diperlukan. Jadi kita jawab mengikut markah yang diberi ya. Okey, yang cikgu hitam tebalkan itu adalah fakta ya. Maksudnya setiap fakta satu markah, satu huraian satu markah, dan kalau ada contoh satu markah lagi ya. Okey, ini adalah untuk latihan esei lah. Ya, murid-murid, cikgu harap dengan ketiga-tiga latihan yang cikgu bekalkan kepada kamu pada hari ini akan menguatkan lagi ya kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi murid-murid, secara kesimpulannya, tajuk ini membincangkan tentang Paramiswara mengasaskan sebuah kerajaan Melaka disebabkan oleh faktor semula jadinya. Ini membuktikan beliau sangat bijak ya dalam memanfaatkan keistimewaan yang ada sehingga menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan yang maju. Baiklah murid-murid, jadi sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini mengenai topik pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum cikgu mengundurkan diri, ingin cikgu perdengarkan kepada kamu serangkap pantun. Dengar ya, murid. Paramiswara pahlawan terbilang sangat terkenal serata negeri. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jadi, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.